dapat informasi dari warga adanya kebakaran, asap-asap. Memang terlihat kepulan asap dari kilometer 47 ya. 47 sudah terlihat asap putih. Nah, ternyata terjadi di kilometer 49 kebakarannya. 20 menit kami melakukan pemadaman secara manual yang sampai menjalar lebar meluas ke belakang pemukiman. Alhamdulillah dapat kami padamkan secara manual dengan bantuan dari warga yang ada di sana. Itu kumpulan asapnya ke jalan tol itu? Iya, karena di belakang itu dinding sehingga asap mengarah ke jalan tol. Sehingga kami juga berinisiatif untuk melakukan pemadaman manual, jangan sampai kepulan asap makin besar dan khawatir berdampak seperti halnya yang pernah terjadi di ruas jalan tol Pejagaan di Jawa Tengah.